Ani, Ani. Joshua. Tapi Bali ni okey tu. Okey. Awi-awi. Kencing pun okey. Ya. Oh, dia lawan. Pergi tukar Bali. Bali, Mek, Mek. Minta kat Bali. Okey tu. Okey. Mek, Bali, Bali. Duduk Bali. Nak try Bali pula. Baik. Okey tu. Saya orang Arab begitu. Orang Arab begitu? Kawan. Ha, dia apa aja dah? Dia kata, abang Bali, abang rebu Bali hari-hari minum. Ha. Ha. Try okey. Kencing okey. Air kencing pun ni demam badan turun. Ah, ha, dia sejuk. Dia sejuk. Okey, ha, try dia. Tapi hari-hari dia. Ni kurang minum yang ayah tu. Ni teo, teo, teo. Apa? Teo dia. Dia payah sikit lah. Dia kelat. Tapi jangan bubur limau. Ya. Saya selalu bubur limau. Limau dia suka nak jadi kanser. Oh, payah. Oh. Tengok dalam tu. Dia tetap boleh limau pula. Air. Dia nak jadi kanser dia tu. Eh, bayar. Teh kan kelat dengan limau kan? Ha. Saya limau tu sebab batuk. Dia kena lemon tu. Lemon? Oh, dia batuk. Dia kena lemon. Ha. Dia tak boleh limau. Silap lah. Silap lah. Tapi lemon dia ada? Ay, ada. Oh, ada. Ini siamnya, tiadanya. Dia tak ada masakan. Habis dah kelas saya tadi. Itu last tu? Tak ada lepas air khamis ni. Lepas tu air khamis ni ada. Depan buat penyeliaan projek. Yang bawah anda doktor tu. Doktor Ros. Tu tak ada tanda kelas tu? Orang rumah ada. Oh, tunggu dia. Orang rumah besok dengan lusa. Oh. Tu tulak kita kami nak balik. Tapi tu lah. Tapi ini banjir tu. Balik kat Kelantan ya. Bukan balik Kelantan. Tapi ada kawan balik Kelantan hari ni. Tak tahulah naik bas lepas tak lepas. 20,000 orang. Ha? 20,000 orang. Yang masa banjir. Oh, negeri ya, masa banjir. 11,000. Oh. Tak bas boleh lalu ah balik. Tak tahu. Aku sangkut je. Kita tengok apa pening. Banjir besar tu. Tapi ha yang Perak dan Tenggelam tu lagi lah tu boleh tahan juga tu. Kat mana tu? Dekat apa Kuala Kangsar tu yang habis sekolah parah dia nampak bumbu. Ha. Ha. Kuala Kangsar. Yang terlepas. Ha, terlepas. Ha. Allah tahu. Biasa banjir dulu ni pantai timur je dia tak pergi pantai barat. Tahu eh. Tapi sekarang ni dia tak kira dah. Dia pukul rata je. Dia kuskuah dia kan yang Selangor tak pernah Perulangat? Bukan Perulangat yang Shah Alam tu. Ah, Shah Alam tak pernah banjir. Tak pernah banjir tu. Baru lepas tahu duk maki orang kata orang Kelantan yang puan tu tak habis-habis banjir sekali kena banjir dalam bandar. Banjir dalam bandar. Oi. Ini nak beramai ya dia. Nak faham cara dia. Dan ni balik buat terbuka. Terbuka yang dalam kitab kita tu. Di kitab tu ulama-ulama duk cerita tu terbuka habis. Nak faham kaedah dia. Amalan Rasulullah ambil dengan Jibril dalam Gua Hira. Lepas tu Rasulullah nak pi ambil solat 5 waktu di Mustawa. Solat sunat dua rakaat di Masjid Al-Aqsa. Ya, ya, so, ya, solat tu yang saya ajak tadi. Bukan Rasulullah tu tak solat. Start daripada umur 40 sampai 53, 52 tu kan. Takkan tak ada amalan. Ya. Dia bukan sahaja dalam Gua Hira tu. Ada Jibril bagi barang. Yang Gua Hira tu. Yang Rasulullah, yang Jibril peluk 3 kali Rasulullah tu. Terbuka barang tu. Kata ni lah barang.
macam nama ni barang-barang tu diri lah. Lepas tu Rasulullah mengucap Anna, bukan Anna, Anna yang meliputi dia. Kita pun sama juga, Nabi-Nabi lain pun sama juga, daripada Adam kepada Isa. Cuma dalam bahasa mereka lah. Nabi Adam bahasa Suriani. Ya. Nabi Musa bahasa apa? Di bahasa apa? Kipti ke apa? Dia juga Yahudi kan? Ya. Bani Israel. Bani Israel, Ibrani. Ibrani, Yuni apa? Isa Suriani. Habis kawan itu, Isa Romawi. Ibrani, Suriani, Nabi Isa. Romawi Yunani, yang mana? Nabi Daud, Ibrani. Ya. Ha. Nabi Musa, apa, Suriani. Saya mengaji Suruddin tu. Ha. Daripada duduk KL, 30 tahun. Ha. Ikut dia orang tua tu. Lepas tu bila balik, bila pindah ke Kedah, ke Perak, tak ada buku. Tak ada buku, jadi menyilau lah. Jadi macam ayam telinga ibu. Ya. Bila, tapi boleh lah, tapi tak, bila tak ada guru yang betul-betul jalan-jalan tu, kita tak leti. Macam ni kalau ambil ni, kalau tak ada guru, kita nak rujuk mana? Ah, ya. Tapi dalam yang ni tak ada guru, kita ni sahabat. Sebab Rasulullah pun dia angkat diri dia sahabat. Sebenarnya guru ialah diri kita tu. Kalau kenal diri kita macam saya, cicit tak kepala dah meninggal, habis tu saya nak rujuk siapa? Saya rujuk apa, guru pada diri saya lah. Berguru pada diri masing-masing. Yang orang ada guru tu guru mayat. Apabila dia kenal apa guru pada diri ya, hang tu, ya, sepatutnya seorang murid itu tak boleh buku dah dengan guru Zahir tu. Cuma pergi melawak sekali-sekala tu bolehlah meraihkan. Maksudnya, dia kena ikut guru pada diri dia. Dia tak boleh ikut orang lain. Macam Nabi Khidir. Nabi Khidir kan dia ikut guru pada diri dia. Dia tak boleh ikut Nabi Musa. Ya, tak boleh. Nabi Musa memang buat syariat. Dia cerita dia, Nabi Musa ditanya oleh pengikut dia, siapa yang pada alim pada zaman ni? Kemudian Musa kata, aku lah. Dan memang kata dia, sebab dia tak tahu kewujudan Khidir tu, Baliah Ibn Malkan tu. Jadi orang Ta'ala terbelak, bukan kamu, ada seorang lagi yang baru. Dan orang tu pada zaman tu memang ramai lah macam Khidir tu. Eh, dua je. Dua lah. Ha, dua je. Nak ada tiga. Hai. Hari ada dua. Ada dua je. Guru mayat ni bila-bila boleh tak ada. Guru Zahir. Dia kena guru yang hidup yang tak mati tu. Ha, tu lah betul. Yeah. Jangan guru pada yang mati. Macam saya mati. Saya ni tunjuk jalan, bukan ada apa pun. Yalah, ilmu tu lah. Ha, cuma saya buka jalan. Ha. Sementara nak kenal pada diri sendiri tu. Guru sebenarnya guru pada diri sendiri. Sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada-dada kalian. Ha, tu. Zikir-zikir beramai sampai berjumpa. Berselawat sampai jumpa Rasulullah. Sebab tu dari segi syariat, tak ada tarekat tak apa, tak ada amalan khusus siapa tak apa, hang berselawat saja. Dari tarekat hang apa, selawat. Guru hang siapa? Rasulullah. Direct. Dan syariat pun dihafal, yeah. Tapi orang tak ikut. Ya. Bukan yang syariat kita boleh sampai, boleh. Siapa kata syariat tak sampai? Sebab tu pejabat agama tak boleh nak takat saya. Dia kata syariat apa boleh sampai. Lepas tu semalam ada orang tanya, cikgu boleh tak tak bertarekat boleh sampai? Kata tak. Saya kata boleh. Tapi ni sebab dia 1001 lah. Bukan kata tak boleh. Kalau orang taklah nak berkenal diri dia pada orang maksiat,
Pasal apa tak boleh pula? Ikut suka dia. Tapi jalan biasa, normal, dengan kaedah biasa, memang kena beramal lah. Kena mengaji. Kalau tak nak kenal macam mana? Tapi bukan Allah Ta'ala tu miskin. Dia memang kaya. Dia boleh buat. Macam Pak John Paul Benedict kan, Paderi Kristian tu. Dia mimpi jumpa Rasulullah. Itu maksud Islam. Maknanya ikut Rasulullah lah jumpa siapa-siapa pun. Bukan sebab amal tu, bukan sebab ilmu tu. Tapi amal kena buat. Ah, tak boleh tak buat. Kena mencari ilmu. Tapi jangan bergantung pada amal dan ilmu tu. Bergantung pada diri dia, zat dia. Dia kena kacau ke apa? Ada gula bawah ke apa? Memang tak ada gula lah. Tak tahu. Ada dia buku. Ada ni. Kasar. Kalau tak manis tak cak pula. Dia kena buku taruh lah sikit. Tapi belah ni alhamdulillah lah. Belah ni tak dah banyak apa hujan kuat. Dia Terengganu tu merah tu. Map Malaysia abak. Tunjuk dalam peta tu. Waspada. Kelantan waspada aja. Waspada amaran pun. Hujan tak berhenti. Hujan 6 jam habis. Tapi dia zaman kaya kecil-kecil. Zaman kita dulu. Nak banjir ni payah. Hujan ke atas seminggu baru naik air. Dan ni dua hari dah naik lah. Dah banjir lah. Hutang gondor. Sistem perparitan teruk. Dah teruk dah yo. Boleh menteri-menteri dia buat tanam pokok eh. Tanam pokok harian. Daripada projek. Tak ada projek, tak ada masuk. Allah tahu. Video saya tu ialah orang tak jemu-jemu tengok. Ada Ustaz Israh Tapah tu, dia kata video cikgu ni, video sama tengok 3 kali lain-lain dapat ilmu. Saya kata saya mana tahu. Yang taklah nak bagi ilmu yang lain-lain. Yalah. Nak kena ni tu. Dulu masa mengaji. MP4. Ha. Rakam yang tu. Ah, rakam. Tak ada video. Tak ada video. Tak ada YouTube, tak ada apa. Tak ada TikTok. Jadi yang tu dia beli. Dia rakam tengok balik. Lepas tu tangan letak atas dia. Saya tak faham. Nak tanya tak boleh. Nak tanya tak boleh. Ingat kot lebam duk sembahyang tajuk, rupanya duk tangan duk mikir. Duk mikir kepala otak tangan dia lebam, rupanya lebam tak tangan atas dia. Benda ni jangan main bab kutanah ni. Kalau tak ada guru boleh jadi gila. Gila. Sebab dia cari kat luar. Yalah, dia bukan cari pada diri dia. Tak jumpa. Sabda baginda Allah, jangan kamu cari zat Tuhan di luar pada diri kamu. Kelak sesat yang jauh. Yalah, nak cari dalam pokok, dalam haiwan. Tu kiblat depa. Kiblat kita kubur bumi berkuah. Tak juga Bali ni. Boleh makan isi. Kecil lawan besok. Bukan malam ni tu ke? Besok lah. Dia sejuk badan sikit tu. Kita macam-macam masuk badan hari ni. Betul. Kawan ajak makan tu, makan ni. Kalau cikgu buka kelas kat rumah ke, tak ada. Kat kedai senang. Nak makan apa ada, nak minum apa ada. Kat kelas kena orang ada masak pula. Yalah. Tapi dia kena ada muzakarah. Muzakarah nombor 2. Ya. Beramal nombor 1. Mimpi nombor 3. Itu punya ranking dia. Dia punya ranking.
Maknanya buat dulu baru boleh ini. Nak buat dulu. Tapi ha, cikgu jalan cerita tadi tu nak kena faham juga tu. Ha. Baru boleh faham setiap oh yang ni. Ha, yeah. Kalau tidak, kalau orang tak ni tak faham. Jadi ngor saja boleh lah. Ha, ya. Yeah. Ha. Kena pi tandas jap. Ya. Yeah.